Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Jadi dalam quick video hari ini, aku akan kongsikan tips Garmin berkenaan dengan sonar frekuensi. Jadi frekuensi ni dia berkait rapat dengan intensity ataupun kekuatan pancaran sonar. Ada frekuensi rendah dan ada frekuensi tinggi. Okey, jadi jom kita tengok dengan lebih terperinci apa itu sonar frekuensi. Jom. Okey, pertama sekali jom kita tengok macam mana nak tukar setting sonar frekuensi. Dan mungkin korang punya Garmin berbeza sikit model, tapi dia punya setting dia lebih kurang sama je interface dia. Jadi korang kena masuk dulu dekat sonar. Pilihlah mana-mana pun, contohnya kita ambil traditional kan. Okey, korang boleh tekan menu dan pergi ke dia ada dekat sini terus frekuensi. Jadi korang boleh pilihlah. Jadi sonar frekuensi ni mungkin berbeza bergantung di atas model transducer korang. Korang boleh tengok dekat website Garmin. Link ada di dalam description. Sonar yang dipancarkan dari transducer sebenarnya berbentuk seperti kon. Jadi frekuensi yang korang pilih akan menentukan kelebaran sudut kon sonar. Untuk 150 kHz bersamaan dengan 24 degrees, 240 kHz pada 16 degrees. Setiap model transducer memiliki sudut yang berbeza-beza. Frekuensi yang rendah akan menghasilkan kon yang lebih lebar, manakala frekuensi yang tinggi akan menghasilkan kon yang lebih kecil ataupun tirus. Kon yang besar akan cover lebih banyak area, tetapi detail bacaan sonar korang akan berkurang. Jadi mungkinlah terlepas boron kat dalam lubang tu kan. Manakala kon yang kecil pula akan memberikan bacaan sonar yang lebih terperinci. Jadi ikan dekat dalam lubang tu korang bolehlah skodeng dia, mana dia nak menyorok kan. Jadi jom kita tengok perbandingan kawasan coverage sonar dengan setting frekuensi yang berbeza. Disebabkan sonar berbentuk kon, liputan kawasan sonar ialah dalam bentuk bulatan. Ini formula untuk mengira keluasan coverage sonar. Tapi korang tak perlu hafal lah benda ni kan, mana ada masa nak kira semua ni atas air, betul tak? Tetapi kalau korang tahu benda ini dan korang tahu kedalaman kawasan spot yang biasa korang main, jadi korang dah boleh agak berapa besar sebenarnya kawasan yang korang scan menggunakan sonar. Jadi kita ambil contoh pada kedalaman 20 meter. Pada frekuensi 150 kHz, ia bersamaan dengan 8.4 meter lebih kurang lah. Dan pada frekuensi 240 kHz, ia bersamaan dengan 5.6 meter. Jadi kita boleh nampak perbezaan kawasan coverage tu memang berbeza. Okey, lepas tu timbul soalan yang penting. Mana satu nak guna? Bila nak guna kan? Frekuensi rendah ataupun frekuensi tinggi? Okey, jadi ini mengikut pengalaman aku lah. Frekuensi rendah kebiasaannya aku guna apabila aku nak scan satu kawasan yang baru. Aku nak cari spot baru. Kawasan tu aku tak familiar sangat, jadi aku nak scan kawasan yang lebih besar untuk jumpa kawasan karang tu lah. Katakanlah kawasan berpasir. Lepas tu kita scan, tiba-tiba kita terjumpa kawasan karang sedikit. Jadi aku perlukan cone range yang lebih besar sebab aku nak cover lagi banyak area lah. Okey, lepas tu frekuensi tinggi tu aku akan guna bila aku dah jumpa kawasan karang tu lah. Maknanya secara kasarnya aku dah tahu dekat mana kawasan karang itu. Jadi aku akan tukarkan kepada frekuensi yang lebih tinggi untuk aku scan lebih detail structure itu. Aku nak tahu secara detail bentuk muka dia, ada drop off dekat mana, dalam lubang tu ada ikan ke, ada pukat ke dan sebagainya lah. Jadi penggunaannya boleh kata side to side jugalah, bergantung kepada situasi. Lagi bagus kalau korang boleh letakkan satu frekuensi yang rendah dan satu frekuensi yang tinggi bersebelahan. Antara contoh yang aku rasa terbaik lah ialah penggunaan traditional dengan CV. Beza traditional dengan CV ni, CV ni dia punya frekuensi dia sangat tinggi. Kalau untuk EcoMap ni 840 kHz, jadi memang tinggi, cone angle dia sangat kecil. Jadi dia akan dapatkan bacaan yang lebih intense dan lebih detail. Dan korang boleh tengok perbezaan dengan jelas bacaan antara kedua-dua sonar ini. Okey, jadi harap video ni dapat membantu korang sedikit sebanyak. Dan sekiranya korang berminat dengan produk Garmin, korang boleh check out FB page Eco Marine Electronic untuk tahu di mana dealer Garmin yang terdekat dengan kawasan korang lah. Dan korang boleh check out video Garmin aku yang sebelum-sebelum ni untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan Garmin lah.
Jadi setakat itu saja video hari ini. Terima kasih kerana menonton and I'll see you on the next one. Bye.